Universitas Jember adalah perguruan tinggi negeri yang berdiri semenjak 10 November tahun 1964. Dalam perkembangannya, sepanjang 56 tahun Universitas Jember kini telah menjelma menjadi perguruan tinggi yang berada di peringkat 22 secara nasional dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Sebagai lembaga pemerintah di bidang pendidikan tinggi, Universitas Jember terus berusaha mewujudkan Good University Government dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Salah satu usaha yang dilakukan untuk itu, pada tanggal 15 November tahun 2017, Universitas Jember meluncurkan aplikasi University Customer Care Center atau disingkat UC3. Aplikasi UC3 adalah aplikasi yang menangani pengaduhan, keluhan, dan permohonan informasi kepada Universitas Jember. Dengan basis teknologi informasi dan komunikasi, maka diharapkan keluhan dan permohonan informasi dapat dipenuhi dengan cepat dan terdokumentasikan dengan baik. Dalam prakteknya, Universitas Jember membentuk tim narahubung UC3 yang setiap anggotanya bertanggung jawab pada bidang garapan, seperti bidang akademik, kemahasiswaan, keuangan, kepegawaian, dan lainnya. Keberadaan aplikasi UC3 ternyata mendapat sambutan yang positif. Sehingga yang awalnya hanya difokuskan melayani publik internal Universitas Jember, kemudian dikembangkan untuk melayani publik eksternal. Untuk diketahui, sebelumnya permohonan informasi dan keluhan dari publik eksternal dilayani melalui berbagai kanal seperti fasilitas lapor, keterbukaan informasi publik, dan media sosial Universitas Jember seperti email, Facebook, Instagram, dan lainnya. Bahkan, pada tahun 2019, aplikasi UC3 diperbarui dengan tampilan yang lebih mudah bagi penggunanya. Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Universitas Jember telah berusaha memenuhi amanah undang-undang, diantaranya dengan menempatkan fasilitas KIP sebagai bagian integral dari laman uned.ac.id. Bahkan, Universitas Jember terus memperbaiki tampilan dan layanan agar memudahkan pengguna. Hingga saat ini, hanya ada 6 pengguna yang mengajukan permohonan informasi melalui keterbukaan informasi publik. Namun, ada ribuan yang menggunakan UC3 dan aplikasi media sosial lainnya yang digunakan oleh Universitas Jember.